Bertemu lagi dengan saya Sri Wisnu, dan saat ini kita berada di kota Yogyakarta, lebih tepatnya lagi saat ini kita berada di lingkungan teater terbuka dari pementasan Sendratari Ramayana di Candi Prambanan ini. Dan saat ini saya sedang bersama grup Yayasan Roro Jonggrang di pementasan Sendratari Ramayana di Prambanan ini. Ada beberapa grup yang mengisi di sini ya, baik di musim panas maupun di musim hujan. Nah, seperti itu. Dan saya ini tergabung dalam beberapa grup yang ada di sini. Jadi di sini seorang penari boleh menjadi anggota dari beberapa grup pengisi Sendratari Ramayana di Prambanan. Nah, seperti itu. Dan saat ini saya sedang bersama grup Yayasan Roro Jonggrang. Nah, apa sih yang menarik dari grup atau sanggar Yayasan Roro Jonggrang ini? Nah, Yayasan Roro Jonggrang ini adalah grup pertama pengisi dari pagelaran Sendratari Ramayana di Candi Prambanan ini dari tahun 1961. Dari beberapa sumber yang saya dapatkan, pada saat itu Presiden Soekarno, yaitu presiden pertama Indonesia, ingin memberikan sebuah monumen hidup kepada warga yang ada di Prambanan. Mengapa? Karena pada zaman perang kemerdekaan dulu, warga sekitar Prambanan ini ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian Presiden Soekarno ingin memberikan sebuah monumen hidup kepada masyarakat Prambanan ini, yaitu sebuah monumen, bukan bangunan, tetapi sebuah tempat di mana tempat itu bisa untuk berkegiatan, beraktivitas, dan juga bisa untuk memberikan kehidupan bagi para warga yang ada di sekitar daerah Prambanan ini. Dan akhirnya atas ide dan prakarsa dari beberapa pihak ya, kemudian diambillah salah satu simbol yang ada di Candi Prambanan ini. Dan kemudian karena di Candi Prambanan ini ada yang namanya relief atau cerita dari Ramayana. Nah, cerita Ramayana itu terpahat di dinding batu dari Candi Prambanan ini. Kemudian atas prakarsa dan juga ide dari beberapa orang pada saat itu, dibuatlah Sendratari, bentuk Sendratari atau seni drama dan tari, dengan mengambil cerita atau inspirasinya dari cerita Ramayana yang terpahat di dinding Candi Prambanan ini. Nah, seperti itu. Dari tahun 1961 ini ya, Yayasan Roro Jonggrang mementaskan Sendratari Ramayana. Kemudian itu posisi panggungnya itu ada di selatan dari Candi Prambanan ini ya, posisinya di selatan. Nah, posisi selatan. Nah, kemudian sekitar tahun 1990 kalau nggak salah ya, ada referensi juga, mungkin bisa cek di Google, sekitar 1990 apa itu panggung Ramayana yang tadinya ada di selatan Candi Prambanan dipindah menjadi ke arah barat dari Candi Prambanan, yaitu apa itu di barat sungai. Kemudian di barat sungai ini dibuatlah dua teater, yaitu teater tertutup untuk apa pertunjukan di musim hujan, dan kemudian dibuat juga teater besar yaitu open air, di mana itu diperuntukkan untuk musim panas. Nah, seperti itu. Dan Yayasan Roro Jonggrang ini dari tahun 1961 hingga saat ini tahun 2023 ini masih eksis sebagai salah satu pengisi tetap dari pementasan Sendratari Ramayana di Candi Prambanan. Dan Yayasan Roro Jonggrang ini terbagi menjadi dua grup atau pementasan ya. Yang satu adalah pementasan episode, di mana pementasan episode ini terbagi menjadi empat cerita, yaitu Sinto Hilang, kemudian dua Anoman Duta, kemudian tiga Kumbokarno Gugur, kemudian yang terakhir adalah Berubuh Ngalengkoh atau kembalinya Dewi Sinta kepada Sri Rama. Dan empat kali pementasan ini dipentaskan secara berturut-turut pada saat bulan purnama. Jadi dalam waktu tempo satu bulan itu biasanya ada 4 hari di mana ada bulan purnama, dan itu biasanya jatuhnya mesti pada hari Jumat. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi pementasannya itu 4 kali berturut-turut pada saat bulan purnama, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Menurut astronomi ya. Nah, kemudian Yayasan Roro Jonggrang terbagi lagi, bukan terbagi sih maksudnya, ikut ambil bagian dalam pementasan Ramayana Full Story, di mana Full Story ini adalah seluruh cerita Ramayana dari episode 1, 2, 3, dan 4 dirangkum menjadi 1 kali pertunjukan. Seperti itu. Jadi Sinta Sayembara, Sinta Hilang, kemudian Sugriwa Subali, Anoman Duta, terus Kumbokarno Gugur, Rahwana Gugur, kemudian Sinta Obong. Dan satu hal lagi yang spesial dari sanggar Yayasan Roro Jonggrang ini adalah Yayasan Roro Jonggrang ini merupakan satu-satunya grup pementasan Sendratari Ramayana yang ada di sini yang meregenerasi dari sejak kecil. Maksudnya seperti ini. Di sini ada grup penari kecil-kecil seperti monyet, kemudian ikan-ikan, dan ada burung, kemudian ada kelinci, kemudian ada kijang kecil-kecil dan sebagainya. Dan itu satu-satunya di grup ini yang meregenerasi anggota dari kecil. Nah, kemudian anggota yang dari kecil ini dipupuk akhirnya untuk menjadi remaja, untuk menjadi dewasa, dan akhirnya menjadi tokoh-tokoh di dewasa. Berbeda dengan grup-grup yang lain, di mana grup-grup di sini di Ramayana Prambanan ini kebanyakan grupnya adalah hanya menerima anggota dari orang-orang yang sudah bisa menari saja untuk segera bisa melaksanakan pementasan di Ramayana Prambanan. Jadi Yayasan Roro Jonggrang ini merupakan salah satu grup yang sangat menarik sekali karena tidak meninggalkan yang namanya regenerasi. Kebanyakan teman-teman saya yang ada di sini semuanya itu berawal dari ketika mereka masih kecil, masih SD. Mereka dari monyet-monyet kecil, kemudian mereka agak besar lagi menjadi monyet besar, kera besar, kemudian menjadi raksasa, kemudian ada yang menjadi tokoh-tokoh yang lain, kesatria, bahkan sampai ke alusan dan sebagainya. Jadi di sini benar-benar regenerasi dari anak-anak itu dilaksanakan. Jadi jika teman-teman berkunjung ke kota Yogyakarta, sempatkan diri untuk menyaksikan pementasan Sendratari Ramayana di Candi Prambanan.